Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jumpa kembali bersama Kunjan Kuburan. Dan kesempatan hari ini kita mau membuat nisan sederhana tapi menggunakan kalimah ya teman-teman ya. Kalimahnya tuh seperti ini. Nah ini kalimahnya seperti ini. Nah nanti ya nisan yang sederhana itu atasnya mau dikasih kalimah. Di sini kalimahnya ukurannya 7 cm kali 20. Dan keramiknya kita gunakan seperti biasa 40 x 40 hitam bintik-bintik. Ini nanti kita potong 18 cm, jadi tingginya nanti sekitar 25 cm teman-teman ya. Oke teman-teman, yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Yang sudah menemukan channel kami, kami beribu-ribu terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Oke, seperti apa cara kerjanya? Yang pertama kita siapkan potongan. Alat-alatnya dulu teman-teman ya. Potongan keramik, meterat, ukul, catut, dan bahan-bahannya itu ya keramik, kalimah, sama kuku. Kuku warna hitam. Nah, nanti untuk estimasi bahan saya jelaskan di akhir video teman-teman ya. Makanya jangan di skip, jangan dilewati. Oke, seperti apa kelanjutannya? Silakan lanjut. Hah? Poster lagi. Teman-teman ya, ini keramik 40 x 40, kita potong 16 cm. Nanti tingginya tuh kalau di seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Itu hasilnya nanti jadi 25 cm. Dan ini paknya teman-teman ya. Ini paknya ini sudah kita siapkan dulu, pak coran seperti biasa itu. Kemudian kita keringkan dan jangan lupa dikasih acian di yang daerah di sini nih, supaya biar lebih lengket lagi. Untuk keramiknya jangan lupa direndam teman-teman ya, direndam ya.
teman-teman ya, untuk kalimah ini direndam sekali lewat aja teman-teman ya, jangan terlalu lama karena ini bahannya getah. Oke teman-teman ya, sambil nunggu kering kita potong untuk bagian badan bagian atas dan bagian kepalanya. Untuk lantai bagian atas itu lebarnya 9 cm. Nanti untuk
ini teman-teman ya, untuk bagian kepala ini, kepalanya juga ini tadi tingginya ini 30, ini 15. Jadi yang ini di sisa ke 5 cm, yang di bawah ini sisa ke 7 cm apa 6 cm teman-teman. Ini teman-teman ya. Kasih besi ini teman-teman ya, nanti di sini hanya sekedar ini baik apa untuk leheran biar nggak patah.